Paguyuban Pengayuh Becak di Magelang deklarasi dukungan untuk Prabowo. Dukungan itu diunggah TikTok relawan Prabowo Peduli Emak pada Rabu 11 Oktober. Dalam video itu, terlihat puluhan pengayuh becak memakai baju putih bergambar Prabowo. Para pengayuh becak juga terlihat memarkir becaknya di sebuah halaman. Alasan mereka mendukung Prabowo karena program milik sang Menhan tersebut. "Saya mendukung Prabowo jadi presiden," kata pria yang tak diketahui identitasnya itu. Program itu diantaranya sekolah gratis, sembako murah hingga makan siang untuk anak-anak. Setelah deklarasi, mereka kembali bekerja dengan becak mereka masing-masing. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.